Meluasnya dukungan bagi pasangan calon paslon Bupati dan Wakil Bupati Badung Inyoman Giripraste Iketut Suyase Giriase tak hanya datang dari kalangan partai politik, desa adat, Banjar, dan Paibon. Kali ini, deklarasi kebulatan tekad untuk memenangkan paslon Nyegare Gunung ini disuarakan gerakan non-parpol. Gerakan yang menamakan diri Relawan Giriase Badung Hebat Kabupaten Badung langsung dikukuhkan Inyoman Giripraste dan Iketut Suyase di Wantilan Desa Sedang. Kehadiran pasangan calon Giriase di Desa Sedang disambut beleganjur dan ratusan anggota masyarakat yang mengiringi paslon Giriase menuju tempat berlangsungnya deklarasi, yaitu Wantilan Desa Sedang. Ketua Relawan Giriase Badung Hebat, Iwayan Tirta, menyampaikan relawan dengan ribuan anggota yang tersebar di seluruh Badung ini memiliki moto tumbuh berkembang bersama-sama untuk memenangkan paket Giriase. Anggota relawan ini berasal dari non-partisan dan non-partai yang murni ingin mewujudkan Badung lebih hebat. Gerakan relawan ini jelas lebih banyak bekerja daripada bicara untuk mewujudkan pemimpin Badung yang memiliki keberanian dan dedikasi tinggi dalam mesejahterakan masyarakat Bumi Kris. Mereka menilai sosok itu ada dalam paslon Giriase. Paslon Giriase secara bergantian menyampaikan visi-misi serta program dalam upaya mewujudkan Badung hebat melalui komitmen percepatan pembangunan dari tingkat Banjar dan percepatan pelayanan kesehatan melalui pemberian satu ambulans siaga di setiap desa di Kabupaten Badung. Bagi paslon Giriase, deklarasi relawan Giriase Badung Hebat, Kabupaten Badung menambah amunisi untuk mewujudkan kemenangan Giriase dalam pilkada, sekaligus wujud kebersamaan untuk mencapai cita-cita Badung sebagai Kabupaten Pemberdayaan. Tadi kita sudah mendeklarasikan relawan Badung Hebat yang ada di Kabupaten Badung. Itu khusus yang ada di Kecamatan Mengui, Kecamatan Abian Semal, dan ada Kecamatan Petang. Dan ini sudah barang tentu sampai di tingkat grassroots. Relawan Badung Hebat itu melalui tokoh di kecamatan, melalui tokoh di tingkat desa, dan termasuk tokoh-tokoh yang ada di Banjar. Ketika berbicara masalah sinergitas, ini sudah wajib. Relawan Badung Hebat itu adalah beliau-beliau tokoh-tokoh yang tidak ikut berpolitik praktis. Dan inilah yang akan ikut membantu berjuang terhadap Giriase di luar daripada partai politik, di luar juga pada relawan yang lain, sehingga akan mengkolaborasikan diri untuk melebur diri sebagai wujud daripada tim pemenangan kawan Giriase yang ada di Kabupaten Badung. Susunan kepengurusan relawan Giriase Badung Hebat Kabupaten Badung terdiri tim penasehat, yaitu Iketut Kolang, I Gusti Agung Burarta, dan Inyoman Rende, serta Ketua Iwayan Tirta, yang didampingi Sekretaris dan Bendahara. Relawan Badung Hebat Kabupaten Badung juga memiliki koordinator kecamatan hingga koordinator desa se-Badung. Yatna dan Adi Setiawan, Bali TV.